Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali samalah pula kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala wi masa kepada kita dapat boleh bersama pula pada petang ini. Sugo masa ni adalah tiga, masa isi kebajikan, masa yang tak ada isi apa-apa dan masa isi kejahatan. Maka masa tu ya ada tiga itulah. Masa ni ya penting sangat sebab itulah di antara Tuhan bersumpah dengan wal asri demi sesungguhnya masa ni la innal insa sesungguhnya manusia ni tetap duduk dalam rugi. Kecuali manusia tak rugi kok ilal lazina amanu orang yang beriman dengan Tuhan ni orang ni tak rugi. Lagi pula yang kedua wa amilus solihat orang beramal dengan amal yang soleh. Dan mengaji, gapo semayah, kita puasa, zakat, zikir, selawat Nabi. Itu dia angkatan orang panggil masa tak rugi. Dan lagi soal lagi, watawasaw bil haqi, berpesan tahu yang sebenar. So, mengaji, suruh amal, suruh sedekah, suruh zikir, suruh cak istighfar. Itu dia panggil masa, hak pakat-pakat suruh benda baik ni, tak rugi juga. Dan soal lagi, watawasaw bil sabar, pakat-pakat sabar. Nampak dia ni tak rok sobar lah. Nampak dia ni rasa kasih wa amal sobar dengan wa amal. Nampak orang ni berahi dengan maksiat. Kita lari dia sobar lah. Jangan boleh buat sangat benda maksiat. Asal orang ni kena balak takut Allah Ta'ala kita suruh sobar. Dengan balak Allah tu. Kalau dia pakat-pakat sobar ni besar dia panggil masuk dalam karo sifat. Perkara yang tak rugi dia panggil hak tu. Pasal lagi dia kata wal asri ni. Masuk ademi waktu asal. Ada tafsir dengan mana waktu asal ni kerana kita reti kata waktu asal ia kat dengan ngorek dah. Lalu tu nak reti kata kita ni orang panggil duduk dalam waktu asal dah. Tak lama nak masuk ngorek. Masuk ngorek kau, matilah. Ni pun tu nak raih matahari dah. Sebab dia kata ada tafsir dia pakai dengan mana awal asri dengan mana demi masa. Demi masa dah, demi waktu asal. Kerana kita duduk dalam waktu asal dah. Kecik mudah kau, nak masuk ngorek yang dia nak mati dah. Tu dia. Hari ini kita baca pekoh pula lah. Sakut terdengar cara semaya pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi arkanis solah. Ay haza fi bayani. Babun fi arkanis solah. Ini suatu bab nak menyatakan segala rukun semaya. Tetap kalau kita ngaji dah syarat suas maya 2-3 minggu lepas tu. Hari ni kita mari sambung pula cara rukun semaya. Rukun semaya ni ulama tasbih supa dengan palo. Kita seorang manusia pun dia tak ada palo tak hidup. Dan maka semaya pun dia kurang rukun tak sah semaya. Adapun syarat ni yang manis pun dengan ruh. Kita seorang manusia pun bila tak ada ruh. Mati sebab berpakai Tuhan jadi kita ni dengan sebab kita tu hidup dengan roh. Bila roh yang tubik pada badan mati. Tu syarat dengan rukun. Pasal lagi wak banding kata sunnah aba'ah tu adalah di antara di antaranya banding supaya dengan anggota. Dia panggil orang kita pun kalau tangan kudung, kaki kudung, hidung ropong, kelinga tak ada pun orang panggil cedera dah. Semaya pun manakala kita tinggal sunnah aba'ah dikata cedera semaya kita banding orang supaya tak ada anggota. Pasal lagi sunnah hai'ah ya banding supaya bulu perhiasan. Kita orang jantan kalau tak ada misal, tak ada janggut, tak ada kala jebang tak nampak janggut. Tu dia panggil bulu perhiasan kalau rumah kok, rumah pelah, rumah cak. Tu seleng tu dia panggil apa nama ni sunnah hai'ah. Ada hatu pun comel dah rumah tapi kalau tak cak rasa tak sudah. Tak ada selai pun tak sudah. Tak pelah pun tak sudah. Tu dia panggil bandingnya semua supaya sunnah hai'ah lah. Lagu tumo tu. Habis itu dia tu kita mai tengok rukun ni pula. Dia nak cara rukun. Rukun-rukun ni. Perkara yang kita hijau di dalam semayak. Dia panggil rukun. Perkara yang hijau luar pada semayak. Dia panggil syarat. Supaya mi'ai semayak mengadak kiblat. Dan suci najih tiada ma'ah. Dan menutup aurat. Dan tu dia panggil syarat tu kalau hijau luar semaya. Rukun dia panggil kalau ia hijau di dalam semaya, orang panggil rukun. Kedua-dua ni tu mesti kita kena buat, we kena kedua. Sebab supaya nak mengesahkan amal semaya kita. Tu baik.
Bermula rukun semayah itu 13 perkara. Kalau ni banyak kan duk bila 13 lah. Kalau bila 14 tu jadi orang panggil apa nama ni, ya bila tomak ninuh suku. Ya tomak ninuh semua le semayah ya ada 4. Dah, ada le rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud 2 kali, paduk antara 2 sujud, patu duk tempat robbing pilih. Ha rukuk, i'tidal di dalam sujud 2 kali, lepas tu duduk antara 2 sujud. Jadi pak-pak ni ni kena ada tomak ninah belaka. Padahal pak ni bila tomak ninah tu rukun jadi 14. Ha hak bila 17 tu ia becek tu baik tomak ninah. Rukun semaya 13 dah, payah bila tomak ninah 4 campur 2 tu jadi 17. Ha kalau misalnya kata ah rukun semaya 13 kaya bila becek suku antara tomak ninah tepat-tepat dengan rukun semaya 13. Ha, tapi banyak ke bila semaya kok rukun semaya 13. Pas tomak ninah tu, tomak ninah ya tu dia panggil syarat bagi nak sah rukun. Syarat bagi nak sah sujud, syarat bagi nak sah i'tidal, syarat bagi nak sah duduk antara 2 sujud. Ha tu bila baik tu pula dah. Ha? 18. 18 tak tahu apa baru. Bila baik anu 18. Rukun niat. Ha? Ha, 18 tak tahu dah 18 tu. Ha, 17 lagu tu dah. Kalau hak bila 21 tu gaji juga. 21 tu hatta anggota 7. Ha, ya tengok tu pula. Dah 18 tu Allah alam lah. Ha, terbaik. Tapi ala kuliah awak ke sekolah ke hak mutamak 13 lah. Baik. Pertamonyo di dalam 13 ni gapo nama? Niat di dalam hati. Usolli tu bukan rukun. Sebab tu kalau tak ada usolli, tak ada apa lah. Cuma dalam mazhab kita ni, usolli tu sunat. Kalau kita baca dia boleh pahala. Kalau tak baca, tak ada gapo. Cuma usolli tu masuk tuluh hati. Kalau kita berlapar dengan dia selalu tu, kalau masa kita mari niat selalu tu, payah nak mari. Bagi kita orang awal. Lalu tu kena tolonglah dengan usolli tu dulu. Pahaya kedua, usolli tu pula untuk nak lepas pada was-was setan. Dan usolli kita nak baca tu ada yang mengatakan usolli tu wajib. Hatu hak imej sampai itu baik tiga tu. Tiga dalam usolli untuk nak berlepas was-was setan, untuk nak tolong hati akan lidah dan selaginya untuk nak tolong lidah akan hati pasal lagi nak lepas wajib. Ha dah tu niat dalam hati. Pas niat mayat tu ia ada 4 martabat. Dan ada 4 martabat, ada mada dengan qasar. Allahu akbar. Aku semaya sunat. Tak bersunat tak apa, aku semaya. Kalau tu sah, ikutlah rajin pihak-pihak mana pun. Ha, waktu baik waktu yang lima. Ya. Waktu tahrim yang lima, lepas subuh dua, matahari diri sah, lepas asar dua. Lepas tu boleh kita nak semaya sama-sama. Gini ya, saja aku semaya kerana Allah Ta'ala. Ada apa? Sudah dua rakaat, wi saleh. Sudah dua rakaat, wi saleh. Ha tu atas rajin malah kita dah lah. Pas maya honing ni ada Nabi sebut dua rakaat ya. Man solla rakaatani fi khala'i. Siapa dia semaya dua rakaat di dalam keluar. La yarahu, tak ada siapa dia tengok. Wala bini wala anak wala pia, kita sore sungguh semaya dalam bilik. Atau semaya sedikit apa tapi tak ada pia tengok. Hak ni dia katanya illallah wal malaikatu Malaikat dengan Allah. Malaikat ni Tuhan ni bersifat dengan alim. Bersifat dengan alim, sifat yang amat mengetahui. Malaikat ni dia tahu sebab Tuhan suruh dia tahu. Ya'lamu nama taf'alun. Tuhan tahu belako. Malaikat tahu belako apa hak kita buat. Tuhan dia tahu. Orang lain tak tahu. Rusia semaya. Bila semaya ni ada dua rakaat semacam lagu ni, katabalahu bara'atun minan nar. Nasyaya ditulis pada api neraka. Ha ni pisah lah. We ada kita semaya. Besok dah. Kalau tak ada pia tengok. Ha orang tino pun supa lah. Buat dua rakaat. Semaya hak ni dah. Semaya dengan orang panggil semaya matlaq. Tak ada bubuh apa-apa. Allahu Akbar. Aku semaya. Dua rakaat tak apa lagi. Tak apa. Nak di aku semaya tu. Orang panggil mada dengan kosak. Siapa lepas pada api neraka. Dia perkara nak lepas pada api neraka ni. Kena-kena tak ada payah kali. Tengok selawat hak hamba duk bui tu kan. Selawat Fatah. Dua perkara kelebihan dia. Yang tamonyo matilah ini. Yang kedua
lepas pada api neraka. Wi ada sekali umur hidup, pah. Baca dianya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratika. Apa ada? Ada setengah riwayat siratim mustaqim. Ha, tu nak baca siratika apa tak apa. Ada setengah riwayat kata nasil haqqi bil haqqi atau wan nasil haqqi bil haqq, boleh dua tu. Lepas tu hak biasa Abu Dawud ada wa wan nasil haqqi bil haqq. Nabi Muhammad ni adalah seorang tolong orang perkara dengan sebenar. Tolong sungguh Nabi tolong kita. Duk tengah panah, harap gibuh pak tu. Duk lain neraka habis gerbit, Nabi gi ambil pun dalam selego. Tolong perkara yang sebenar sungguh. Tuan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nabi Muhammad jadi seorang pertunjuk jalan yang benar. Tu Nabi Muhammad tak sesat. Tu wal hadi. Nama Nabi Muhammad juga. Nama Nabi Muhammad semua dia sebut dalam kitab selawat darai. Ada 21. Ada 201. Orang panggil mi'atani wa wahidin. Nama Muhammad semua 201. Sebut dalam kitab selawat darai. Jangan daratai, darai. Jangan orang nak boleh selawat tu, yang wajib selawat tu. Dah, tebal dia lebih dengan Qur'an lebih kurang lah. Hari ni, hari Selasa banyak ni. Hari Rabu banyak ni. Hari Khamis banyak ni. Hak tu kumpulai kepada kita lah. Tahu mana kita rajin. Macam sebenarnya 99. Haa, 99 nama tu hai. Haa. Nama Nabi ada juga kata 99 pun ada. Dah. Ada juga yang mengata 99. Tapi nak royak atas sawat darah ini dah 201. Dah. Mi'atani wa wahidin. 201. Haa, tu nama Nabi dah. Haa, lepas tu juga kita kena dah, mengertilah nama dia tu. 21 tu kita ada biasa Muhammad dengan Ahmad ya. Haa, dah. Lepas tu sebut dalam tu. Lepas tu salat fatah tu dah, dalam kitab tu pun ada sebut juga dah cara selawat fatah tu. Dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sekali umur hidup mi krang rek nai ciwit kon ti rao ca ca lok ni pai alam barzah. Ada so yo umur hidup mati la imi jauh pada neraka. Ko ni tah kita lah nok tosi. Ha, kalau nok selolah kita pakak belajar selawat fatah tu repani dah. Ha, di antaranya. Ha, baik. Pas niat tu pula ada mertabak lama dua. Lagu mana mertabak lama dua? Mada kosak dengan takyin. Hak ni daripada waktu dah lah. Aku semai sunat iso belum. Ha, kena buah lah. Aku semai sunat iso kamar dia. Aku semai sunat raya teroh. Aku semai sunat raya haji. Hak ni ada kena buah takyin lah. Aku semai sunat duha. Ya kena buah lah ni. Tu mertabak lama dua. Mertabak lama tiga mada dengan kosak taruk takyin takyin nak ha, takyin tiga hak kena semaya fardu tagi asah luhur sana kosak mana aku semaya taruk mana fardu takyin nak netu zuhur ko asah ngorik iso subuh atau jemaah atau takyin tak ada tiga lah ni pamari semaya jemaah kemarin jemaah menguning. Maka mana-mana kita kena tanah pak. Kena buh pak. Orang tak masuk lagi. Takyin nafsi. Lagu mana takyin nafsi? Nak menentu kita tu imeh ke atau kita tu makmum. Kena buh lah. Kosak mana aku semaya. Ta'aruk tu mana fardu. Takyin tu jemaah. Masuk lagi. Takyin nafsi. Nak menentu kita tu makmum atau tu imeh. Tak buh tu tak sah lah. Haa, ni kelah niat dia. Dia sampai kata rukun semaya, ya ada niat. Pak niat tu duduk dalam hati. Pas cara niat tu pula ada pak kelah ada pak murtabak. Ha tu kena tahu belaka bagi tasmaya tu. Dah, ha tu baik. So. Yang keduanya takbiratul ihram. Takbir yang ada dua, takbir intiqalah. Takbir intiqalah ni mana hendak pindah rukun ke rukun. Daripada surah Fatihah tu pak baca surah kita nak turun rukuk. Allahu akbar. Tu takbir intiqalah.
Bakit pada rokok, sami Allahu liman hamidah. Turun pada itidak, pergi sujud, Allahu Akbar. Tu namut takbir intiqal. Takbir berpindah rukun ke rukun. Pakut rukun yang kedua oleh 13 ni adalah takbiratul ihram. Lagu mana boleh panggil takbiratul ihram? Kerana dah bila kita takbir pak dia jadi haram benda hak halal. Halal kita duk kecek. Makan minum halal kita minum makan. Tapi dia takbir Allahu akbar, hak halal tak ada jadi haram. Nak makan, nak kecek, nak minum, ha tengok tu. Sabit nama takbiratul ihram. Ha deh, patu syarat yang nak sahnya ada 21 yang akan cara oleh kita. Ha 21 tu kita kena buat wikno. Hak banyak nak kena kita sekali kita pergi panjat alih. Allahu akbar. Hak tu tak sah. Bingat molek pergi panjat alih, ya kita tanya adakah Tuhan Maha Besar? Ha jadi gagu tu. Habis jangan duk panjat alih. Bo supa juga tak boleh panjat bo. Allahu akbar. Jadi Tuhan bergenai-genai. Ha tu ingat bila kita takbir. Pasal laginya jangan tak ada tasdik. Nah, jangan kita tak ada tasdik. Lagu mana? Allahu akbar. Ha tu pun tak sah juga tak ada tasdik. Allah. Ya nak Allahu akbar. Ha kalau Allahu akbar banyak orang takbir lagu tu. Tak ada tasdik tu patah, tak sah ditakbir, tak sah lagu lain. Ha, hasil daripada kita tak ngaji. Paling takbir itu pula Allahu Akbar. Nak we dengar semua di kelinga kita. Kalau Allah bar tak di tak bunyi sudah. Ha, apa yang tak leh dengar we lama. Nama Allah Akbar tu jadi putus tengah tu pun tak sah juga. Ha sabik dia tak ngaji tak tahu lah weh dah kokeh-kokeh kok tu pun tak kena kokeh-kokeh kok ni pun tak betul dan ngaji tak kena dan ngaji puas hati dah ada tempat kita boleh hujah dengan Tuhan di akhirat esok. Ha tu syarat orang panggil hak nak sah takbir salah panggil hu pun sudah Allahu akbar sudah dah gi panggil hu sikit ya sudah dah. Ha tak leh panggil Allahu akbar. Ha dah tu dia panggil rukun yang kedua masuk di dalam rukun kauli dia kata dia adalah pehrah alih leleho. Ha dapat akbar hamzah kahboro adalah peko kata la peko tu ya tak kira dengan alih pada Allah kalau kira alih pada Allah jadi sembilan sambil cara kita baca ya kena boleh satu alih tu. Sebab ia ada patah cokai gati tasadu tu. Alih tu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Kalau tu lillah, tak alih satu alih, sudah lah. Tengok alih leleho. Alih le sadu data'al lel patah lah. Lel patah lah tu ada makna. Habis lillah tak sah. Kena lillah. Alih panjang tak apa. Bosa takut tak boleh satu alih. Supaya takbir. Allahu Akbar. Tak boleh lah. Sebab di Allah tu tak boleh satu alih. Ha, tajwid pun dia kena kira juga. Nah, tempat dia ma'ah tak apalah. Tempat dia tak ma'ah tu pun tak boleh. Ha, dah tu beringat orang panggil takbir ratul ihram. Rukun semayang. Tak sah dia, tak sah lalu dah. Dua. Yang ketiganya berdiri betul. Bagi orang kuasa lah. Kalau dia berokong sepembau tahu tak sah. Wi betul molek. Tulen belakang tengah kita tu. Wala nyanda di tiye tak apa. Wala ada tipu tapu lek belakang tak apa. Tapi wi betul molek. Ni tu ada bokok gitu tu eh kuasa tu tapi dia bokok tu. Tak sah tak tu. Nak wi betul. Supo juga kalau kita bakit daripada sujud. Bakit pada sujud Allah. Tak tidak apa nak istirahat. Allah. Tak ada betul molek tu bismillah dah. Tu tak sah. Ya orang maya gaduh, ya boleh jadi. Tak ada betul tu bismillah dah. Sebab bismillah ya satu rukun, satu ayat daripada Fatihah.
Pas bila satu ayat daripada Fatihah, syarat yang kita nak sah, nak sah nak baca bismillah alhamdulillah baik, nak baca di belah kiye. Pas tak ada betul lagi kiye tu bismillah dah. Ni beringat hak semaya nak punuh orang bagi orang baik cepat. Pas yang keduanya pula, masa tu kau turun. Subhanallahin. Tak ada li betul molek gila dalam lidah. Li turun dah rokok. Gili sub dia dah bila turun. Tu tak sah juga. Ya nak lin dalam kiye. Amin tak apa lah. Sebab amin dia masuk dalam sunat haid. Oh. Ini kedek orang yang gaduh cepat boleh jadi semaya lagu tu. Tak ada li betul lagi turun rokok dah. Tu tak sah. Sebab nak habis molek nung lah diri. Lin. Alik nak haid pun nak betul dulu. Baru bismillah. Auzubillah tak apa sunat haid. Oh. Ha, tu kita kena ingat juga. Dah habis. Rukun yang keempat membaca Fatihah. Ha, membaca Fatihah dah. Nak royak kata dalam Imam Syafi'i ni dah. Dia kata tak baca Fatihah tak sah. Ada sah satu mazhab daripada Imam Hanafi. Imam Hanafi tak nanti kata baca Fatihah asal sedikit daripada ayat Qur'an. Sabik dia tak ada gapo. Allahu akbar. Yasin. Allahu akbar. Sah dari dia. Takde kita bunyi orang nak semaya tak nak baca Fatihah. Baca Yasin rokok. Ada apa mazhab Imam Hanafi? Dia nawi ada satu ayat daripada berdiri. Allahu akbar. Nun. Allahu akbar. Sah lah. Cepat maya gitu ni. Orang boleh ketek dia dulu dengan kita tu. Oh, dia ambil pandak-pandak. Tak ada apa kita. Walau dah ni lama juga. Barakat ayat tiga pula. Allahu akbar. Qaf. Allahu akbar. Aha. Nah, tu nak raya cepat-cepat dia. Sebab dia sikit dah. Oh. Ha, tak apa dah semuzahak dia. Tapi kita Imam Syafi'in, Imam Malik Hambali. Hal ni kena baca Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah lah seorang semaya tu kena baca Fatihah. Cuma pak jadi khilaf bismillah tu wajib tak wajib. Dah tu. Ah, bismillah tu wajib ke sunat tu ya khilaf. Tapi Imam Syafi'i kita bismillah tu wajib satu ayat daripada Fatihah. Sampai tu kita tersedek tengoklah. Kalau tu imam tak baca bismillah akan tersah turuk selalu lah. Turuk punah semaya kita. Tapi kita kena ingatlah tengok pula dia tak baca tu kalau dia beradu lama tak apa. Lagu mana beradu lama? Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak apa dah sebab dia genggam lama dia baca kok. Boleh kita turun. Kalau ya Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh turun dah. Sebab ada coba baca bismillah. Sudah pun takbir selalu dah. Kita Imam Syafi'i. Sarak kita nak sah turut tu imam ni. Kita kena zeh tu imam semaya sah. Ni zeh mukallah kita ni tu imam semaya tak sah. Kenapa? Tak baca bismillah. Sebab dalam Imam Syafi'i. Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Haa. Bakal tak sah selalu. Tak sah turut lah. Dah, malaikat yang ada dengar lagu tu tak apalah. Dia kata kita tak pandai belayar pun tak pandai. Ha, tak pandai kita nak turut orang lagu tu tak sah. Pakal dia pandai tanya rukun dalam Imam Hanafi ada wa apa rukun maya. Dia tak suka Imam Syafi'i. Imam Hanafi dan sembah bab ni yang ismaya. Ya sunat ya. Mandi wajib ya sunat ya kerana amal le wasai. Bau ismaya bau niat wajib dia. Imam Syafi'i wajib belako ismaya mandi wajib pun. Niat tayamum pun situ tak suka dah. Sampai kata payah dah tambah kita baru duk dengar ya. Nak ngaji pak mazhab macam mana. Kecek pasal mana sedap dengan kopi ya nak buat. Ha tu baik nak royak katanya bismillah ni Fatihah ni satu rukun daripada Fatihah. Pabila pula bismillah tu pula satu ayat daripada Fatihah. Ha daripada Fatihah. Pak Fatihah tu kena jaga banyaklah. Dah. Huruf dia semua 141. Kena jaga habis. Orang mana-mana sok sudah lalu dah.
Ha, tubuh ingat tu. Ghairil maghdubi alaihim. Sudah. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau ghairil maghdubi alaihim, tak ada wow. Cuk maya. Satu duk jadi tu. Duk jadi orang ghairil maghdubi. Satu alif dua harakat tu. Ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, tak ada satu alif. Jadi dengar. Bil alamin. Baru kata alif ni. Dah, ha tu panggil segi kita kena beringatlah. Tempat ada alif ada gapo tu kena tubik belako-lako tu. Ha dah di antaranya. Ha tu baik. Kemudian kita nanti dalam ngaji dan bab dia lah. Dah, ya tasdik semua ada 14 tempat. Tasdik dia tu. Dalam bismillah tu ada 3 dah. Sabit tu kalau kita maya cepat, bismillahirrahmanirrahim. Tu pakai petai tau dah. Tasawai atas sah lah. Kalau bunyi bismillahirrahmanirrahim, ada dah. Tasdik tak ada dah. Yang nak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa tu baik tasdik. Ni bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdik? Lagu tu hodok semaya, cuba kita dengar. Allah. Ngaji-ngaji dah tapi tak ada amati pula. Sambil boleh terdengar ngaji, kita untuk guru royak sungguh. Bismil. Basin bawa bis. Ni alilam sadu bawa mil. Lan patah lah. Khalil lera sadu bawahir rohada tahroh min patah ma nu alil lera sadu bawahir apa kali sadu lah rohada tahroh hayo bawahi min bawah mi bismillahirrahmanirrahim tu bau dah tasdik ni bismillahirrahmanirrahim ha ni ni tepat semaya tak pakar sebab Fatihah satu ayat daripada Fatihah bismillah tu. Ha dah pamano lagi tempat kita nak jadi walabba nusa walabba dah jangan walabba walabba lidah dok lagu tu pahpiah walabba walabba ha tu ingat molek kalau walabba bibi mulut tu eh jangan tunjuk jalan yang basah kalau walada Tuhan mun jangan tunjuk dalil kalau walabba Tuhan mun jangan tunjuk jalan yang sesat supaya Yahudi Nasara orang kafir duk jalan mun jangan tunjuklah kat aku. Hal lagu tu hak benar tu. Ha dah tu kumpulai kepada kita lah kena betul kena tengok arah mariak lagu mana. Ha tu Fatihah dah ya ada semua 20 nama. Fatihah ni mana pembuka. Tengok orang nak buka nasi baru pengen Fatihah. Nak buka mulut budak pengen Fatihah. Nak baca arwah orang mati pun Fatihah. Nak japi siut-siut tok bomo pun Fatihah. Alagi dah Fatihah ni. Fatihah orang panggil cukup dalam dia. Pas Fatihah boleh panggil surah Umul Quran, ibu Quran. Nak kecek gapo le Fatihah ada lapo-lapo. Ibu-ibu. Eh hal lain tu cuculah. Ah sampai ada belako dalam Fatihah. Dan surah Fatihah boleh panggil suratul Kazum. Gedong-gedong. Tak gedong kena. Kecek hai kemah ada. Kecek Nabi Rasul orang fasik pun ada. Orang siddiqin suhada orang kafir ada le Fatihah. Kecek hari kiamat pun ada. Kecek ba'i tikak pun ada. Cukup dah le Fatihah. Sambil nama suratul Kazum. Dan boleh panggil surah. Dah. Boleh panggilkan surah. Apa nama ni. Boleh panggil surah tu sifat. Surah penyembuh. Sebab dengan Fatihah ni sebagai boleh diubah. Buat japi-japi orang sakit. Boleh panggil surah tu sifat. Dan boleh panggil pula sabaina samani. 7 ayat yang ada ulang-ulang dengan dia. Kerana ayat tamo dengan dia, 2, 3 dengan dia. Boleh panggil sabaina samani. 7 ayat berulang-ulang dengan dia. Dan surah Fatihah pula boleh panggil suratul hamdi. Gena boleh panggil suratul hamdi. Kalau pak lepas pada bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan alhamuji Tuhan selalu. Boleh panggil suratul hamdi. Pendek kata 20 surah. Ada 20 nama dia kalau kita pergi ngaji dalam tafsir kitab-kitab Arab dah. Ha tu baiklah. Turuk ya kapa. Ya kelimonyo rokok. Ha rokok tu serta tomak ninuh lah. Ha rokok dah. Rokok hang walek ya kita pergi di kepala lutut. Ha pergi di kepala lutut tangan kita dah. Kalau tak pergi pun tak ada apa tapi pergi molek. Ha di kepala kalau asa pergi di betis congak dah pula dah. Kalau pergi di pohon betul nak nampak pokok dek ngita pula dah. Molek kena pergi di kepala lutut tu tangan sederhana. Mata kita tengok kepada tempat sujud. Ha tu rokok. Pana wi ada tau mak ni noh. Ha pergi betis congak pula dah. Apa ndung ngin dah tak mau gebah pula. Pergi di pohon jadi betul itu pula. Apa tahu.
nak pergi pun oleh palu tu betul. Dokok ni supaya papes keping boleh tak tah belakang jadi betul. Pada we ada tau mak ninuh pula dalam tu. Kalau rokok tu lama dah tapi duk nyunyak-nyunyak gerok-gerok tak ada tau mak ninuh. Saja gak semaya. Sebab syarat nak sah rokok kena ada tau mak ninuh. Ha dah. Yang keanehnya iktidal. Iktidal ni tepat sami Allahu liman hamidah. Jangan sami oh. Ada tu imam semaya bunyi sami oh. Kalau ada lah kotak oh nya bunyi. Ha sami Allahu akbar Allah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami oh. Sami ah. Telah dengar oleh Allah liman hamidah bagi mereka yang muji. Ingat molek dah sami ah. Bukan sami ah. Kalau sami ah hamzah. Nak sami ah. Kuenyek sikit tengah halkum. Dan sami ah. Sami Allahu liman hamidah. Bagi kita kita sami Allah. Ha, tengok tu. Rasa tengoklah. Diri sami'ah tu sunat haid. Oh. Diri iktidah tu rukun. Dan lepas tu tomak ninuh tu syarat bagi iktidah. Ni ramalah tempat iktidah nak bunuh kita betul duduk dia sebentar. Antara dua gerak. Kalau kita tengok, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham tu selalu. Tak ada tomak ninuh. Tak sah semuanya. Orang jatuh akit lain. Berayuh tangi. Tak ada juga tamak ninuh. Tak sah juga. Banyak sekali dah semaya tempat tak ada tamak ninuh besok. Di iktidah ni. Yang gaduh nak turun. Nah dah. Terbaik. Yang ketujuhnya sujud. Sujud dua kali. Nah sujud tu syarat nak pula. Kena hatta anggota tujuh. Hatta dahi. Dahi tu pula kena buka. Kalau berlapik dengan piyah tak sah juga. Nah tapak tangi tak apa weh. Tak buka pun tak apa. Nak hatta tapak tangi. Pas tak kena tapak tangi. Dia berlapik dengan kanu. Ada dia berkata tak boleh tak apa. Cuma nak buka tapak tangi. Tak si kepal. Haa dek. Orang panggil pada nama ni. Kita pergi buka tapak tangi. Kalau retina ya berlapik dengan kanu lah. Bila berlapik dengan kanu. Dia berkata tak so. Dah. Ya dah hisa nak buka tak si berlapik. Haa kaki tak apa. Berlapik pun dengan kanu. Dah kayak kita pakai kain labuh di belapik dengan kaki tak apa. Jijak tak kaki tak kain tu. So ya hak tali dah hisa. Nak buka dah ipah nak buka dok banyak. Ada seti tak apa dah dah tepuh di tempat sujud tu. Tak nanti tekan nyuk-nyuk pe ikek kena tahu tu dah. Jaka kalau kita tak kapah tangan kita tak dahi kapah epek. Tak apa kodat tu. Ni tekan nyuk-nyuk. Ya akik terakak pakai tomeko lek belakang. Ah, dah tu dia panggil nak dahi kita tu ya. Tapak tangi tak apalah. Walau berlapik dengan kano, lapik dengan gapo tak ada apa tapak tangi tu. Hatta anggota tujuh, hasil lagi nak perut kaki. Ah, perut jari tu, perut jari kaki kita tu. Kalau betul tu pun ada kata tak sah dah. Ada kata sah dah. Nak kita tapak perut kaki duduk bawah. Jangan we pah di atas. Tu belanya gua orang semaya pun. Perut kaki pah di atas tangi tu. Atas labung. Tak ada wah perut kaki duduk di bawah. Bawah jandah nombor. Seputung tak apa. Ibu kaki sok tak apa dah. Tak nanti semesti 4 putung, 5 putung. Seputung tak apa dah. Tapi syarat nak we, peruk anak jari tu pas bawah jandah. Pas bawah mozak. Jangan pelengok naik tak pabung. Hal tu tak sah tu beringat syarat dalam nak sah sujud. Lepas tu we ada otomak ni noh. Habis itu. Dan yang kelapainya. Duk antara dua sujud. Lepas pada sujud yang tamu. Mari duduk nak sujud yang kedua kita duduk. Tu nama duduk antara dua sujud. Diri Rabi Fidli tu sunat. Diri duduk tu rukun. Pada duduk tu pula. Nah, kena we ada tau maknina. Kalau tinggung tak boleh. Sebab ia rukun tu. Kena duduk. Nama duduk tinggung. Kepada tak boleh. Duduk. Duduk cara baik mana duduk. Tak ada puan api. Homolek kok. Dan berdiri. Ada berdiri tapak kaki. Berdiri tapak kaki kan ni. Dan lagi pula kaki kiri tu dia panggil dah jangan duk jatuh punggung. Tu dia panggil duduk duduk hok molek dia. Tapi kalau kita nak duk selo pun tak apa nama duduk. Tak apa dah. Dah. Tu baik. Dan yang kesembilan membaca tahiyat akhir. Ya tahiyat tiada dua. Ada tahiyat awal kalau sembahyang ngori isa zuhur asar. Subuh tak apa tak ada tahiyat awal. Maka kita duduk tahiyat akhir tu rukun. Hola kaki kiri, wah betih kaki kanan, perubah punggung duduk.
Hak tu dia panggil duk tawarruk hak tu. Tu molek duk lagu tu tu. Ha, tu dia panggil duk. Asal nak duk lagu mana boleh berlaku. Nama kata duk tu. Tapi duk kita jatuh punggung, hala kaki kaki kanan, ha, kaki kiri, wah betih kaki kanan. Tu nama duk tawarruk. Ha, tu rukun tu. Ha, arti kalau kita duk tinggung tak sah. Ha, tak sah dah. Ha, tu dia panggil hak yang ke-9. Yang ke-10-nya daripada 13 selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Ha, ya selawat ya ada dua kok, selawat pada tahiyat awal dan selawat pada tahiyat akhir. Hak selawat tahiyat awal ni masuklah sunat haid, sunat abaa. Sunat abaa ya ada 8, berdiri bagi kunung. Diri baca kunung. Selawat Nabi dalam kunung, selawat di atas a dalam kunung. 4. Duk tahiyat awal so 5. Diri baca tahiyat awal so ni, diri selawat Nabi le tahiyat awal 7. Lepas tu wa ala ali sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir so 8. Ha, dan kita banyak banyak semua mengaji semua boleh bila oh alhamdulillah sedak dah semayang. Ni sunnah abaa, ni rukun, ni sunnah haid. Bila dia duk semayang kita pasal dah. Hak ni rukun, hak ni sunnah, hak ni abaa. Ha, sampai kata tak payah kali. Bila rukun 13 sana. Ha, kita duk ngaji tu dah. Ha, niat, takbir, diri betul, baca Fatihah, rokok, iktidal, sujud 2 kali, duk antara sujud, ya cemile, duk bagi tahiyat akhir 10 selawat Nabi. Ha, dah. Ha, 11 membaca tahiyat, ha, membaca tahiyat akhir 12 salat ya tamu, 13 tartib. Cukup rukun kita bila pula sunat abaa 8. Berdiri bagi kunung, diri baca kunung, selawat Nabi lah kunung, duduk bagi tahiyat awal. Asalawat ta'a adalah kunung, duduk bagi tahiyat awal, diri baca tahiyat awal, selawat Nabi tahiyat awal 7. Pasal lagi selawat apa wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat ta'a dan tahiyat akhir. Cukup 8. Wei tu bik rukun 13 kita bila? Wei tu bik abaa 8. Hak tinggal lagi tu hai oh habis lalulah. Ha, kita semaya kata apa pak? Kalau tak sapa boleh bila tarolah tu, tak seroyaklah kata semaya nak sepenuh. Hak le dalam tak tahu lagi tu. Kosok tawaduk tazallu tadabbur tu banyak lagi le dalam tu. Tapi we kena le luar dulu. Ha, we kena le luar apa tengah di dalam pula. Ha, dah. Baik. Dan yang ke-11 membaca tahiyat akhir. Ha, tahiyat akhir pula ada hak rukun. Dah, ada pula hak sunat. Mana? Hak rukunnya pandak ya. At-tahiyyatu lillah. Tu rukun tu. Tu tayyibah salawatu mubarakah. Tu sunat ya. Ah, tu sunat ya. Lepas tu, assalamu alaika. Buat tu bega apa alih leh pada assala sunat ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, tu nak ayat atas kat tu rukun. Assala alaih leh lepas tu, hak tu sunat ya. Patu assalamu pada mualaina sunat juga alih lihat depan tu. Artinya salamun na salamun apa nama ni salamun alaina wa ala ibadillahis solihin. Patu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina sunat ya. Tu hak rukun tu. Ha, hak rukun jadi panjang-panjang kita nak buat sunat banyak. Hak rukun pandak tu ya. Habis. Yang ke-10-nya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Hayat tu agungnya Nabi Muhammad. Selawat yang jadi wajib dalam kakak agama Islam yang imam sampai ini 3. Kalau tak boleh dia tak sah. Ha, besar tak besar. Mana? Ya tamu dalam kita semaya ni. Tak selawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Kena baca molek tepat tasdik pun tasdik molek. Allahumma salli ala sayyidina tu sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Wilamu sikit Muhammad. Sebab ia ada tasdik. Ingat molek. Dan sirat mubalarah. Sabit Nabi Muhammad, ia orang panggil yang banyak dipuji nama dia. Balik pada bahasa kita tu. Dan maka dia nak ayat tu kok. Masa kalau kita baca, kena lama sikit sebab ada tasdik. Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, kalau kita nak buat Sayyidina. Kalau tak sebut pun tak ada apa. Ya hak sunnah. Cuma orang bos Sayyidina dua perkara utama. Yatamu berlaku betul sulukan lil amri.
Ada sahabat yang nak saya nak dia tanya Nabi, nak selawat lagu mana Muhammad kamu ni? Maka lalu Nabi jawab, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sampai atas satu tahun kata Sayyidina tak lebuh, kan Nabi tak ada royak li Sayyidina. So, lepas tu ulama pekoh lah pula. Tak sepatut kau kita nak bubuh, tak bubuh Sayyidina dengan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ya orang lebih, selebih-lebih makhluk. Dengan Nabi, dengan serga, dengan Nabi lain, dengan Rasul lain, lebih Nabi Muhammad. Habila lebih Nabi Muhammad ni lah, kita berbahasa adat dengan dia, kena bubuh Sayyidina. Ha, untuk nak beradat dengan dia. Tengok orang kampung kita jadi Tok Nebel, Tok Mene, Tok Ime. Tak nanggung nak dipanggil nama betul-betul, kena beradat dengan Tok Ime lah. Dengan tu imeja, dengan tu imesing. Tidak, tok nebe mak, tok nebe sing. Buh tok nebe, orang panggil darjah. Supaya juga, untuk guru-guru babo-babo dia. Misalnya, babo-babo Espanyol. Dia nama Ismail. Tak ada sun, orang panggil eh. Kekok, dia berasa dia orang lebih pada kita, ilmu banyak. Kena buh babo. Dia orang panggil eh, tak ngajar bila, eh, nak ngajar tak di jalan eh. Ih, nampak tak hit, nampak teruk dia. Tak ada adat. Panggil Nabi, tak nak kecek dah lah. Tu pun nampak susah dah. Jumpa-jumpa dengan Abang Mang dengan kamu. Mang, kau nak tak ngajar? Eh? Mang budaknya mana? Eh? Kau nak? Allah. Tak ada duk hebolah kaya kita. Tak apa lah Mang hebolah tu. Okay? Amang ni babo duk mengajar buku pondok. Tak nangguh kita lagi panggil nama betul-betul. Kena pergi halih. Babo Man, Ustaz Man katalah. Tu dia panggil beradab. Pak Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku letak Muhammad. Mu jadi rasul ni. Malaikat melekapi rahmat semua le. Pak Allah lah jiho tu hewin Nabi. Tak nanggung lagi panggil Muhammad betul-betul. Hayat Muhammad tak ada semua kali. Betul Nabi tawaduk dia. Dia tawaduk. Pas satu kali Nabi ada sebut. Ana sayyidu waladi adama yaumal kiamah. Akulah tu ngulu segala anak dia pada hari kiamat. Dia sebut juga situ. Ala kuliah nak berhenti kata kita orang sebut. Sayyidina ni dua kata boleh. Betul sulukan lil amri dan sulukan lil adabi. Dua. Orang tak sikap Sayyidina boleh sah ya. Sulukan lil amri. Boleh sah betul ke suruh ya. Haa tu ingat taruh deh. Haa tu baik. Kamu dia. Hak buslawak Nabi lihat agama kita ni. Tiga semua. Tebah. Kalau tak ada selawak Nabi tak sah. Dah. Semaya kita zuhur asar maghrib isya ni. Tak buslawak Nabi pun tak sah. So lagi semaya mayak. Dah, semaya mayak pun tak ubuh selawat Nabi pun tak sah. Pak takbir, Fatihah, yang kedua kena selawat Nabi. Yang tiga doa bagi mayak. Yang keempat, dah, yang keempat takbir saja ya. Tak baca tak apa, baca sunat. Ha, tengok tu kena ubuh nama Muhammad. Adalah pasal lagi besar sekali orang kafir nak masuk Islam tak buh nama Muhammad tak sah. Kena buhlah Muhammad. Haa, tu nak royak habis tu kita banyak semua sebut nama Nabi. Eh, banyak-banyak. Pandak we sebut nama Nabi banyak ni, kena selawat dia lah. Habis-habis malah selawat, hok pandak sekali. Allahumma salli alaih. Hok pandak sekali dah tu. Panjir pada tu sikit, kita buh nama. Allahumma salli ala Muhammad. Panjir sikit. Panjir pada tu sikit, kita bubuh. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak tinggi pada tu sikit, ah, banyaklah sawak patah, sawak sifat, sawak munjiah. Banyak dah lah. Dah. Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu banyaklah lah. Ha, sambil atas selawat, ada hak panjang, ada hak panuk. Ala kulihan, nak uri kita, tak selawat Nabi. Sebab orang yang tanda kasih Nabi, ada tiga hak safar. Ya tamu, kita kena banyak dengan perawat Nabi Muhammad. Dengar banyak perawat dia. Perawat dia besar dalam kita setahun ni. Tiga. Hijrah, Maulidin Nabi, pasal lagi Isra' wal Miraj. Haa, ada Isra' wal Miraj. Lepas tu, pasal lagi tanda kasih Nabi, kita hidup sunnah Nabi. Dan masuk masjid, doa. Tubik masjid, kita doa. Masuk masjid, kaki kanan, tubik kaki kiri. Dan pas semaya pula, kita duduk sahawal. Semaya pula, kita intikah. Semaya pula, kita baca pula. Ha, kita semaya tahiyatul masjid. Tu dia panggil sunnah Nabi. Jumu'ah beladah. Sunnah Nabi. Orang hidup sunnah Nabi, orang ni tanda. Orang ni kasih aku, Nabi kata. Pak Nabi kata lah hadis lain. Man ahya bi sunnati, faqad man ahabbani. Siapa dia kasih aku, tanda orang ni. Siapa dia hidup sunnahku, man ahya bi sunnati.
siapa-siapa dia hidup sunahku, faqad man ahabbani, maka sungguhnya orang ni kasih kaku. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih kaku, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam syurga. Pasal lagi tanda kasih Nabi, banyak kita dengar, banyak kita selawat Nabi. Banyaklah hari-hari. Banyak mana tazkir sebut kata banyak. Ha, tapi habis-habis malah puluh pagi, puluh teh jangan tinggal hok tu, jangan tinggal. Habislah. Kalau tak ada selawat puluh kali Nabi pagi, puluh kali teh, tak ada masuk dalam nyulahmu hok Nabi nak putul di akhirat esok. Hok Nabi suruh banyak, Nabi kata, "Dah, aulan nasi bi yaumil qiyamah." Manusia yang tak boleh dekat dengan aku. Maksud dekat dengan Nabi, manusia hok Nabi nak boleh syafaat akhirat esok. Manusia lagu mana? Manusia aksaruhum alaya solatan. Orang yang terlebih banyak selawat aku. Pak kita cek lah hari-hari kita banyak mana selawat Nabi. Ha, orang yang banyak selawat Nabi, orang ni tanda kata Nabi kata, orang ni lah aku boleh tolong di akhirat esok. Ha, dalam hadis lain, man salla alaya alfal marrah. Siapa-siapa dia selawat dia tu 1000 kali. Ah, ada siapa-siapa dia selawat aku 1000 kali. Lam yamu tak mati ya illa yubashshiru bil jannati, malaikat hanya surga tempat duduk bela-bela dah. Ha tu cedelah selawat we 1000 kali. Ada kata 1000 kali sehari. Ada kata tak ada pula 1000 dalam kita hidup we ada selawat Nabi. Akan kamu tak mati, malaikat tu tunjuk surga bagi mu dah. Ha lam yamu illa yubashshiru bil jannati. Nikel beh selawat Nabi dah. Ha terbaik. Ha, oleh demikian itu jadi rukun. Dan yang kesembilannya duduk keduanya. Ha, duduk baca tahiyat akhir, duduk baca selawat Nabi. Tu nak duduklah kau tu. Yang kedua belahnya memberi salam. Assalamualaikum. Tak tu rukun tu. Warahmatullah tu sunat dah. Pas mana tempat kita nak paling? Tempat assalamualaikum warahmatullah kita paling. Ni kena paling dah. Assalamualaikum tu paling dah. Bila-bila tengok demo, punya serih-serih tak ni. Ah, kita nak paling sunat tu kau warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Panjangnya paling banyak orang duduk belakang kita nampak pipi. Kita paling begitu. Kita orang belakang. Dah, jangan lagu tu. Ha, tu masuk kata salam ni adalah satu rukun pada sembahyang, masuklah salam ni oleh rukun kauli. Ya ketiga belah tartib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Ha, ya tiga belah tartib aturan. Rokok dulu pada itidah. Itidah dulu pada sujud. Sujud orang panggil yang pertama, yang kedua tartik teratur boleh. Ada juga orang pakai so, ada tartik mana? Diri itu. Dalam diri tak kebaik niat Fatihah nak dalam itu so. Haa, dah tu orang panggil. Hak tu diri so tu banyak pakai kerja dengan dia. Fatihah pun nak dalam diri, niat pun nak dalam diri, tak kebaik pun nak dalam diri juga. Haa, tu orang panggil ada juga tak ada tartik pun. Kebanyakan ada tartik. Habis 13 tu pas mula kita sama pula cara yang nak belah bagi niat. Saat ni ambil royak dah sekodah. Lepas dia main royak cara lain lagi. Bermula niat itu atas pak murtabak. Dengan ada segala juzuk. Juzuk niat kita gapo yang ada bagi belah bagi. Supaya ambil royak dah sekodah saat ni. Ha, sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kedua sifat 20 dah. Ha, gile-gile gitulah. Huraya yang kelima ni pada menyatakan ilmu usuluddin. Ha, ada huraya tamul pagidah dua pagidah. Sapa sub ruku imam Islam ni kita cara sapa isan. Mari hari ni pula bermula permula edan humi atau asas. Ha, tiga belaka tu. Musonih kata permula humi atau asas. Asas tu arak dah terlihat panggil. Dah, asas. Ha, humi permula asas tu. Bagi segala perkara yang ditutup atas tiap-tiap mukallah dan mukallah sebagai tutup yang putuh. Yang dinamo akan dia akan tutup yang putuh tu dengan fardu'in. Tekai tahpala kerak-kerak-kerak. Suruh kita tu gapo? Suruh kita tu ialah tu khabar dia. Ialah mengenai ia akan Allah Ta'ala ni. Asal mula-mula tutup tekah kita orang mukallah. Haluh tak apalah haluh tu. Haluh tu pun ya suruh dah. Mang beranak pak selalu dah. Belik kanik, komak lik kiri. Habis tak ada wak dua tu.
Kalau nyo rajin lagi, inna anzalna, ku Allah tiga kali. Doa sekali Allahumma ini auzubika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, sapuh tak nok hari. Ha, kalau asal rajin malah sunat kita buat dua kali, balik kanan kau maklik kiri. Habis tu nak tanya kelima syahadah. Nak tanya belah-belah pelapik pergi kepada budak ni. Padahal ada baik kelima budak. Orang tua pun tak mari sengaja. Ada baik apa kali kira budak baru beranak. Orang tua tak kau nak panggil. Hayalah salah. Tujuh orang kalau waktu asal. Subuh ni. Ramah ke ngorek. Ngorek mana-mana ramah belakang. Di situ orang panggil. Tepat orang panggil habis hijau orang panggil. Sambil kalau ngorek tapi cuma orang lagi tak ada jalan. Tunggu apa haji lah. Ya tak ada dah orang kelebih dah kau tu mandi, gapo cuci belakang. Nak pergi sejik. Ya tak pergi lagi. Dia tak pergi lagi turut benar lah. Haa dah. Baik. Akama dia nak ayat katanya. Tekir wibay tu budak sunat. Budak biasa dengar ni lah bila dah. Kalau kira budak tak kerti dengar apa lagi. Tak apa nak tanya kelima syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 24 ikut huruf ya. Siapa rajin tutup 24 je tak apa dosa. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 75 kali kira nahu. La satu kelima, illa satu kelima, illa satu kelima, Allah satu kelima. Pak Muhammadur Rasulullah, Muhammad bin nun payan, patu rasul nun payan, Allah nun payan. Dia tujuh. Anggota kita pun tujuh juga. Mata, dua tangan, dua tengok lidah, pak. Perut lima. Parak ni, dua kaki tujuh. Hodok berlaku benar jahat pun tujuh ni. Tapi kalau kita rajin sebut la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, atau asyhadu la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anggota kita diampun dengan sebab kita sumuk asyhadu atau la ilaha illallah. Hatta kelebih hera lah. Tak ada sumuk malah. Duk saja, duk sore, nguak lah dah. Ah. Eh, ngatuk kecai gusta puah. Ha, hak puah tu kita tak ada. Kunyi nerong lawan lelang ngatik lain lah. Ha, ni sabit kata sini. Humi asah ni. Bagi segala perkara yang tutup tak kita mukallah ni. Sebagai tutup fardu ain sore tua lalu dah tak sempat kifayah abai pai ingeti mang tak lepas mang reti abai pai tak lepas bini reti tok laki tak reti tak lepas fardu ain masing-masing teken tak ada jalan keluar langsung teken tengah sebab tu dia kata fa'lan annahu la ilaha illallah handalah kamu kena yakin mu kena cerak tiada ada tuhan malaikat Allah. Padahal mau kata, ih ngaji sepat 20 mik mana hadis korang. Mik leh tundah tu. Hanya tanya tertanya nak ayat sedak dia. Hei korang duk ngaji sepat 20 wujud kidai bakar. Mana korang hadis. Duk leh tundah tu kalau punya pandah. Lah tu arah Nabi beramal. Menopok ke isi menasak ke isi meropok ke khobar. Kamal dia khobar dia tak ada. Ilaha tu jadi ising dia. Kalau dia ngaji nahung. Pas kamal dia. Khobar daripada khobar merofok menasak ke isi merofok ke khobar. Khobar dia tak ada. Habila khobar dia kena takdir mari. Ha takdir ke apa? Maujudun. Yang ada. Tu baik mari natijah. La ilaha illallah. Allah jualah yang ada. Pah, tak ada situ sifat wujud. Tapi nak gagal tak temum. Duklah tu tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang menjadi ke alih. Tuhan membela alam. Tuhan mengkontrol. Tuhan yang terbiak. Tuhan boleh jadi ke kalau dia tak ada? Tuhan boleh jadi ke kalau Tuhan boleh tak terbiak kalau dia tak ada? Tuhan boleh kontrol ke kalau dia tak ada? Ni isyarat kata dia ada dah. Ya kontrol duk terbiak tu. Duk buat alam ni tu. Tu wujud duk situ. Tu nak raya ada sambil kata jangan tertipu lah. Kalau kita duk ngaji wujud kita bakar ni besok ya Allah dah. Daripada kalau hadis lakon-lakon dah. Ah, demo duk tinggal situ belah ke demo lah. Okay. Belah ke demo. Tak ada pergi ke lain kena demo empat berat. Tak wajib ngaji sifat 20. Supaya tak wajib cara tu ada dah. Sebab dalam sifat 20 tu cara tu ada so. Tak wajib weh ngaji usuluddin. Supaya tak wajib cara tu satu dah. Sebab dalam usuluddin ada cara wahdaniyah. Tak nak pergi ke mana. Tak tetah pala ya diri. Nak kecek juga tapi tak pandai. Nak kata lagu ni tak apa. Hei, nak kenal Tuhan ni tak mesti ngaji sepat 20 weh. Ngaji Quran hadis pun tak apa. Ha tu baru kena. Dah murid ke 20 sangat ke? Ni kata tak pedah, tak wajib. Supaya pun aliyun hak di langit, kena tak muka kita klik. Tepat bola dinding.
Ha, habis tak pandai kecek. Kalau pandai tak apa. Masalah bab kena Tuhan ni, dah tak mesti kita kena ngaji 420. Ngaji kuat hadis pun tak apa, ha betul. Ha, tu baru kena. Ini tambah tak wajib sifat 20. Ha, tu sebab tak wajib cara tu has dia. Sebab dari 20 ada cara tu has dia. Ha, ni tempat nanti dia punuh dia situ dah. Ha, tu baik. Maka kita mari ke sini. Perkara yang permula asah yang terketah kita sekali bagi, sebagai terketah mukallaf tutup tafardhu ini dah, ialah mengenai ia akan Allah Taala. Kena tu. Hey. Hak ni asah mula-mula sekali. Kamu dia kena tu has saat ni tu. Munyi mudah kena-kena ni. Nah, muka kita ada biasa orang tanya, muka kena ke mamak? Tak kena apa-apa, tu ke kuku-kuku. Putih-putih hidup macam misal rekong. Tu mamak, muka yang kat peserta tu. Kita ada biasa kena baik tu. Pak, main ngaji kata, asah humi permula yang teke, yang teke kita oleh Allah Ta'ala ni, sebagai teke yang putuh, so kena dengan cara fardu'in, teke putuh dengan fardu'in, kena siapa dia? Ialah mengenalkan Allah. Apa kenal Allah Ta'ala supaya kita mengenal makhluk? Okey. Kenal boleh tunjuk paling atas tu. Kenal paling leleh hulu tu. Kenal boleh oyak sakit. Itu bukan murak. Tu kenal manusia lagu tu. Pak Musa ni kata kenal di sini. Lalu dia kata, kenal di sini lagu mana? Kenal mengenal ia akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita kenal-kenal pula Rasul. Latih ke dia. Allah Ta'ala ni tuan makhluk yang kita ada sembah zat wajib, zat yang wajib ada. Lepas dia latik, latik apa? Latik ke rasul-rasul. Lepas kita kena-kena pula latik ke dia tu pia-pia. Dalam golongan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Nabi Muhammad? Ha, dalam masa 40 timur kita timur Iqra', siapa dia mati 23 tahun duk sebar. Sebar di Mekah tak ada muka lain. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatlah kamu kepada Allah, tak ada ada tuhan yang lain melainkan dia lah. Semayang berpuasa tak ada lagi Mekah. Melainkan Nabi nak pergi Madinah setahun dah bau temik, bau gemik ibadat semayang. Jadi Mekah dah tekes so kena tuhan ya. Ah, tani imi tani imi. Mari di Madinah ni bau turun hukum puasa, turun zakat, turun haji. Ha, turun bakal-bakal di Madinah ni. Ada pun di Mekah, cara usah kenal Tuhan ya. Ha, sabit tengah kata hadis tengah kata ulama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kena kenal Tuhan. Ha, pas kita buat tak kenal tu sudahlah. Ha, dah. Lepas tu kena kenal Rasul. Latih karya. Dan dikandoki dengan mengenai itu gapo we kandoki murak boleh kata kenal-kenal Tuhan lagu mana. Ha, takut kita semabung nak kenal kita makhluk. Lalu sini dia katanya, kena tu mana mengetahui, kena yakin. Bukan tahu saja ada siapa mertabak yakin. Bukan ze, bukan wehe, bukan sok, kena yakin. Yakin-yakin ni apa? Nah, malayah tamilu nakidah. Yakin ni benda yang tak ada ada gulawe. Kalau dah bunyi ah boleh jadi. Ha tu bukan lagi dah. Bukan dah. Tu ada tak ada? Ai, aku rasa berat ali ada tu. Ha sudah, tu bukan yakin tu. Eh, pandai-pandai mu yang benar-benar Tuhan kata ada biasa tengok apa kali. Tak ada biasa tengok, tak biasa ngigang dengan Tuhan. Pasal Tuhan cerak kena ada. Hak dalam mana pandai-pandai kata mu ada? Tak ada dalam mana, entah tubuhku sendiri. Benda apa kala yang aku nak, tak boleh. Hak molek-molek. Benda aku tosih tadi ikut tamu, tamungnya mari. Ni dalam ni apa lagu tu? Ha, sabit kanak ki kena sini, kerana kita tahu. Kita yakin, kita cerak. Bina di atas, yakin semata-mata tu bak itikad tak leh wawe. Kita lepas pada hidup ni mati hidup semula we ai. Aku rasa boleh jadi kedok. Ah sudah, kafir lalu dah. Kafir, selapi kafir kafir. Ya sebab lepas dah mati summa innakum yaumati summa innakum yaumal qiyamah mati tu masum. Lepas pada mu hidup ni mu mati, pas mu bakit semula pada hari kiamat. Aku ai royak sia dah. Kita kata ai bakit kedok. Kau mati dah tak ada siapa klik oyak sari habbo. Duk i ah ai boleh jadi bakit tak bakit kau rasa tak sedak tu. Tapi sebab ni benda itikad ni. Kalau masuk waktu tak apa. Waktu puasa ni masuk tak masuk matahari tak ada jatuh lagi. Orang be tak bunyi. Duk sok lagu tu tu. Kau tu tak apa pekoh. Pekoh tak apa duk sok tu boleh kita beramal dengan sok tu. Pas pergi buka puasa sok
Tata sah tu, selama kita tak nyata mari hak membuka puasa tadi, tak masuk lagi waktu. Bila nyata dah membuka puasa tadi, tak masuk waktu, baru tak sah. Tapi kekal dengan ada sah lagu tu, tak ada piyah raya. Masa membuka puasa tadi, masuk tak masuk lagi, tak tahu. Eh, tapi muda sah, tak ada piyah raya kata membuka puasa tadi, waktu tak masuk lagi, tak ada piyah raya. Maka sah dia pakar. Sebab orang panggil tak nyata. Tu orang panggil deh. Di antara ada kata tak pakar sebab ia asal kelik sikit. Tapi nak kata pekoh ni tak ada posok wehe boleh. Tengok kita masuk waktu Zeh ya. Zeh kata masuk dah. Bukan yakin. Yakin kena tengok matahari. Apa ada pekoh? Tapi segi bak tauhid ni bak kena tu eh. Tak boleh kita nak yak, nak Zeh. Tak boleh nak wehe. Semata-mata kita kena yakin. Yakin ni apa? Mala yahtamilu nakidah. Barang yang tak ada ada gulawe tu dia panggil yakin. Ha dah. Apa lagu mano lebar panjang tu pula kanak kimurak kata kena tu hai nak sesa tu. Ha kita ikuti semula pula. Ha tengok jian nak pukul 4 dah. Dah gapo nak tanya lagi kalau nya ada. Wallahu alam. Ha. Depan apa pula dah? Ha molek eh mana? Orang tak awi. Apa tu? Orang tak ada be. Ada orang nak tak onlek panggil aku tu. Ya kedah bila ada tu imi. Kita nak jadi tu imi, ya kena izin oleh tu imi. Walau kita pandai tak mana pun. Tu imej selo baru kita naik. Ha kedah dia. Walau kita janggut lebak tinggi tara mana pun tu imej dia ada. Kena pan tu imej. Mo kita tak apalah. Pak panah-panah tak leh. Eh, ha ya kena sudah di tu imej. Nak komak gapo pun sudah di tu imej. Ha. Dia ada catat tai masa siap-siap dah. Tidak ada tak apa imej la khotik kalau kita mai mak tak sudah dengan dia. Ha tu nak royak kata tak comel perangai lagu tu. Semaya tu sah. Kalau dia kena sungguhnya, tapi orang panggil adat tak molek. Nak jadi tu imej tu bel pun, dia kena pan tu imej dulu. Pan tu bila kalau bel. Bukan orang dah siap lah kodoh. Ha, gitu di antaranya. Ha, apa lagi? Allah. Ha, Allah tu nak boleh satu alih. Kalau panah dah tak alih juga. Allahu Akbar, ha, tu tak sah. Nak pergi panjang sikit dia Allah kurang-kurang dia. Allahu Akbar. Haa boleh. Alik panjang tak apa. Alik panjang sampai 14 lah. Haa di segi pekoh tak apa. Allahu Akbar. Lah dia mutut imi tu panjang berkulit mana lah gitu lalu tu. Tak apa tak apa. 14 gerak nak jari tak apa. Haa kalau asal alik mul alik pendek tu. Kena boleh satu alik. Ada apa tiga? Ha tinggal leh. Ha ha. Ha itulah niat maye. Ha tak ada tiga. Ha dia tak ada sah sah gak. Takbir saja. Allahu akbar. Tak ada kosak taruh tayin. Ha tak sah gak. Ha dah harga apa lagi? Kau nak ngaji ya? Ha ngaji musolli. Musolli kau ngaji belakolah. Kau ngaji lah. Ha te mengaji kau molek. Ha. Ngaji. Ha te imi biyo tu kotik kena ngaji belako ada apa kena ngaji. Ha tak ngaji tak apa ngaji hak lain dah. Ha makmum. Makmum kena royak main ngajilah. Apa dah? Ha. Ha wallahu alam.